الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ustaz, siapakah wali Allah? Dan apakah kita berkesempatan menjadi wali Allah? Nah, kalau bicara waliullah, itu orang-orang yang beriman. Semua orang beriman itu waliullah. Tapi tingkatan wilayahnya ini berbeda-beda. Dengan apa? Tadi yang kita sampaikan. Orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, insya Allah dicintai Allah. Tapi yang naik akan lebih dicintai Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi waliullah adalah yang mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah, tuh malaikat turun tuh menguatkan mereka, akan dapat karomah tuh mereka, akan dijaga, dikasih kabar gembira agar mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan mereka. Maka kalau bertanya siapa wali Allah yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu wali Allah. Karena di masyarakat kita kadangkala yang disebut waliullah itu malah orang yang gak sholat. Kadangkala pakaiannya compang-camping. Dikata, oh ini waliullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia waliullah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu wali Allah, kata Imam Syafi'i. Sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia ini dukun, bisa jadi dia ini penyihir. Kenapa? Karena sejatinya jin itu terbang sana terbang sini. Maka jangan percaya kepada waliullah yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjalani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat dia punya karomah. Siapa yang tahu itu karomah apa sih? Memang ada karomah. Kalau memang dia orang yang taat kepada Allah, insyaallah waliullah. Syekh waliullah nih, Asy-Syekh waliullah insyaallah Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Dia pernah di antara tidur dan terjaga ada cahaya yang memanggil dia. Dipanggil Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Suara dari balik cahaya itu, apa kata Syekh Abdul Qadir? Labbaik, labbaik. Ya, aku datang. Apa? Ada apa? Suara itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu suara itu mengatakan, aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Kamu iblis. Itu suara itu bertanya, dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang Islam yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah menyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita enggak sholat. Di Quran Allah perintahkan aqimussalah, aqimussalah. Lalu engkau nyuruh kamu enggak sholat, ngaku Tuhan, engkau iblis. Maka hati-hati. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi wali Allah, belajar agama yang benar, laksanakan perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus insyaallah engkau akan menjadi wali Allah. Dan jadilah orang yang berburu istiqomah, bukan pemburu karomah. Karena orang yang istiqomah pasti dapat karomah insyaallah. Tapi orang yang cari karomah belum tentu istiqomah. Maka yang kita cari dalam kehidupan dunia, antum berburu istiqomah
Dan karomah termulia seorang muslim itu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu karomah yang paling mulia. Bukan bisa terbang, bisa loncat, bisa itu cuma. Hadza wallahu a'lam bissawab.